duit orang jatuh. Kalau duit kita takut yang jatuh. Nama. Jadi duit tentu dah orang dah. Duit orang jatuh. Kalau duit ni duduk dalam rumah kita, kita tak tahu duit orang jatuh. Tentu dah harta kita. Keedah dia, duit ataupun harta dalam kawasan kita, milik kita. Tu keedah dia. Sekalipun kita tak ingat, hamba rasa tak ada piti lagu ni. Tak, piti kita. Dah tak ada orang rumah kita, tempat kita. Automatik jadi piti kita. Kadang-kadang kita tak ingat. Okey, jatuh tempat awal. Jatuh surah, jumpa tandah, jumpa gapo. Tengok piti pula harga berapa ya. Piti RM1 saja. Ambil bubuh dalam tabung tak payah kecek. Tak ada orang cari bila piti seria. Kerana tak ada orang tuntut. Kita nak ambil barang ni kalau orang tu cekera orang tu akan cari, kita tak boleh ambil. Kalau cekera orang tu tak cari boleh ambil lalu bubuh lalu. Sama ada kita nak ambil secara personal ataupun nak ambil ku ikut masjid pun boleh. Kalau nak ambil personal oh sama sedar seria, hamba tengah lapar pergi beli air, kau kena syik, perut minum. Cuma dengan niat kalau dia mari ambo akan ganti. Tak jadi curi, tak jadi gapo, boleh beli air, air itu jadi halal. Kalau piti 100, 100 ni berapa orang? Lama mana cari? Seminggu cari. Okey, umum. 100 ada piti jatuh ni gini gini gini. Ada piti jatuh kawasan bilik air gini gini gini. Tak ada orang ambil. Okey, kita niat nak guna untuk kita. Ataupun kita niat untuk beri kepada masjid, boleh. Oh, tak apa, kita buh dari tabung masjid, berarti kalau tu dia mai tuntut kita akan bayar semula. Maka piti tu jadi halal. Syarat kita kena niat milik dulu keedah dia. Jangan pakai oh siapa dia ni, pakai ambil perut guna. Jangan. Niat dulu. Lagu mana cara niat? Kita ambil piti tu, niat kata lagu mana dari hati kita kalau tu dia mari ambo akan suruh mula. Lah ni ambo nak milik piti ni. Beli kita nak buat guna, nak bayar api masjid kau ataupun kita nak guna persendirian pun boleh. Cuma kita ingat kalau dia mari kita akan bayar. Halal piti tu jadi halal. Dia panggil lukotah. Barang jatuh. Tengok atas barang. Kalau nasi jumpa sebuku depan ni. Tak payah tanya orang pakai makan selalu. Kalau tinggal pun jadi basi. Jadi kau merosokkan makan ni pula. Tak payah. Ni gaya kepal. Nasi sebuku. Hok siapa dia. Tak payah. Jangan kita tengok kawai tu baru pergi pasu tangan. Tengok nasi dia tak ada. Ya Rabbi. Bukan ilai nasi ambo nak makan. Ha, tu jadi masalah pula.